Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy. Dog Lovers Indonesia kembali bersama Ambo Pisang, YouTuber paling keren Nusantara, ditemani oleh Dokter Belum. Nah, sudah bersama Dokter Hewan Dimas dari Raja Pet. Iya, tuh selamat ketemu lagi. Nah, kali ini di sesi kali ini karena permintaan para netizen ya, mau berkonsultasi tentang kesehatan dok, ya kan. Nah, sekaligus ngomongin informasi tentang produk. Iya. Ya. Nah, buat netizen ya jangan di skip karena di sesi ini kita akan banyak selipan tentang kesehatan. Ya? Iya, benar gue. Ya? Iya. Nah, dok mau mulai dari pertama Wishbone. Wishbone. Ya, Wishbone ini produk dari mana? Jadi Wishbone ini produk dari New Zealand, gue. New Zealand. Iya, jadi dari New Zealand. Dia merupakan kelasnya udah grain free holistik, gue. Grain free. Nah, banyak pertanyaan gini, nah. Iya. Grain free itu apa, dok? Nah, jadi grain free itu dalam komposisi makanan ini dia sudah bebas biji-bijian. Nah, biji-bijian seperti beras, jagung, gandum, sehingga dia otomatis karbonnya lebih rendah. Oh, nah, jadi gini, gua pernah dengar ya. Iya. Tuhan itu menciptakan biji-bijian untuk makanan unggas. Unggas. Iya, benar. Karena apa? Unggas itu diciptakan dengan tembolok. Iya. Ya, biji-bijian itu harus digodok dalam waktu lama. Lama. Baru bisa dicerna. Dicerna, benar. Ya, kita makan jagung aja ya. Iya. Kalau misalnya jagung sudah direbus, nggak ada dikunyah, itu pas keluarnya jagung. Jagung, benar. Padahal sudah direbus. Rebus, iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya di hutan itu, anjing itu nggak makan biji-bijian. Sebenarnya dia nggak makan biji-bijian. Iya. Iya. Yang dia makan kacang-kacangan dan jadi buah-buahan. Ini grain free, jadi dia tidak pakai beras. Tidak pakai beras, jagung. Jagung, gandum. Gandum. Iya. Nah, apa benar ya grain free itu menyangkut ke masalah alergi juga dok? Benar. Jadi kayak yang di ini dia kan ada grain free dan gluten free. Nah, jadi glutennya ini kok yang dia menyebabkan alergi. Nah, jadi gluten ini dia hanya terkandung di dalam biji. Oh, gluten itu dari biji-bijian. Iya, benar. Tepung ya. Dari tepung. Ya, jadi gluten itu adalah sejenis protein yang dia tidak bisa dicerna oleh tubuh sehingga dia masuk ke aliran darah dianggap sebagai antigen. Oh. Nah, terutama pada anjing-anjing jenis Irish Setter, Bu. Irish Setter itu dia predisposisinya kan dia terkena penyakit namanya celiac disease. Celiac disease. Iya, masalah pencernaan, autoimun. Nah. Oh, autoimun. Iya. Jadi gluten ini dia bisa memicu keparahan dari si celiac disease ini. Nah, jadi reaksinya macam-macam kok. Gluten ini kok alergi sama gluten. Bisa kayak kita alergi sama daging seperti kemerah-merahan gitu, vomit, muntah. Oh. Atau enggak dia diare. Diare. Iya, ya, itu sebenarnya juga alergi juga. Jadi banyak anjing, oh anjing saya kok ee-nya mencret terus. Iya, benar. Ya kan? Jadi, atau gatal terus. Benar. Udah ke dokter, sembuh, nggak lama kenal lagi. Lagi, ya. Iya. Ternyata dari makanan. Makanan, benar go. Yang utama itu grain free. Grain free. Katanya sih yang gua pernah dengar dok ya. Iya. Bukan daging. Bukan. Utamanya bukan di daging tapi di grain free. Di grain free nya juga. Di grain nya. Grain nya itu, itu. Jadi dia ada gluten itu yang dia bisa memicu alergi juga sebenarnya. Lalu juga makanan yang masuk ke tubuh itu kalau grain itu kan grain itu termasuk bahan yang murah. Murah, benar. Ya. Jadi dog food itu perusahaan dog food mau untung banyak. Banyak ya, masukin grain, iya. Ya. Jadi dog lovers kalau mau beli dog food yang bagus itu apa? Ya, kita abaikan mereknya, kita lihat isinya. Lihat isinya, komposisi, ya. Benar, Bu. Jangan kita beli harga Mercy, dapatnya Kijang, benar. Ya kan? Nah, sering-sering ya merek yang terkenal ya yang udah populer ya. Yang suka kirim orang ke luar negeri jalan-jalan tuh, dok, ya. Nah, itu malah beli Mercy dapetnya kijang. Karena apa yang kita beli? Kita beli harga daging dapetnya jagung. Jagung, benar kok. Ya kan? Nah. Jadi dog lovers banyak edukasi ya di Google, atau di vlog banyak ya. Iya, banyak kok. Edukasi tentang pembelian dog food. Apa yang perlu kita berikan kepada anjing kita? Iya. Bukannya merek. Bukan. Ya, tapi nutrisi. Nutrisi, yang lebih penting. Benar kok. Benar. Ya, grain free. Grain free. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau yang di sini ada apa aja nih? Jadi yang di sini dia ada wishbone leg, ini dia berbahan utama dari bebek. Nah, jadi untuk dog lovers yang anjingnya ada alergi, bebek ini termasuk novel protein juga. Nah,
Jadi artinya dia struktur proteinnya berbeda dari daging-daging pada umumnya. Jadi di poultry, iya, unggas itu ayam itu yang lebih banyak menyebabkan alergi. Alergi, nah, benar gua. Alternatifnya kalkun dan kalkun bebek. Bebek. Sekarang benar. Bebek. Mm-hmm. Jadi ingat bebek Sinjai. Yang antrinya 2 jam. Yang 2 jam ya gua. Iya. Itu gua jadi alergi gatal-gatal nungguin. Nah, oke. Okay. Nah, mm-hmm, sekarang kelebihannya Wishbone ini, mm-hmm, ya, katanya slow cook. Iya. Dimasak secara lambat. Lambat. Nah, karena apa? Kalau biasanya produsen, gua, dia tuh bentuk kibel kan dia harus dikeringkan kan, gua. Nah, sehingga dia pakai suhunya kan tinggi banget supaya cepat untuk memotong waktu. Akan tetapi resikonya adalah bahan-bahan yang di dalam sini jadi rusak semua, gua. Karena pemanasan yang terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi dan cepat itu pemanasan yang terlalu tinggi dan cepat merusak nutrisi. Merusak nutrisi, enzim, bener. Rusak. Akhirnya kebanyakan pet food yang murah itu dia tambahkan vitaminnya banyak sekali, Go. Oh, gitu. Karena untuk menutupi kekurangan vitamin yang rusak akibat pemanasan yang berlebih. Jadi dari daging-dagingnya, nah, ya, dari bahan-bahannya, sayur-sayurnya itu sudah rusak, jadi mau enggak mau dikasih vitamin tambahan kimia. Vitamin kimia, benar, Go. Buatannya padahal bener. Dari bahan yang dibuat itu sebetulnya sudah bervitamin, sudah bernutrisi. Bervitamin, nah, ya. Makanya pada produk ini dia sedikit sekali menambahkan vitamin sama mineralnya, Go. Kelebihannya di situ. Mm-hmm. Nah, dok, ini ada yang ngamper domba sama apa lagi nih, Om? Ikan nih, Om. Ini sama nih. Nah, ini kan variannya, Dok. Iya. Ya. Jadi ini ada bebek. Bebek, ada domba. Ada domba, ada ikan. Ada salmon, iya. Ikannya pakai ikan salmon. Ikan salmon, king salmon gue. Kenapa pemilihannya ikan salmon? Karena menurut literatur kan ikan salmon itu yang nutrisi omega 3 omega 6-nya kan yang paling bagus. Oh. Nah, jadi produsen ini dia pakai king salmon yang memang dia omega 6-nya itu terkenal tinggi sekali dan itu kan bagus untuk kesehatan anjing kan, Go. Untuk omega 6 baik untuk kekebalan tubuhnya, untuk menurunkan kolesterol juga bisa sama ke bulu terutama. Bulu, iya, ya. Omega 3 omega 6. Nah, Dok, Wishbone ini levelnya di mana? Premium, super premium atau holistic? Dia di holistik kok. Sudah untuk, di holistik, iya, ya? Karena seperti yang ditulis ini, dia natural ingredients. Sudah jadi natural. Semua bahan-bahannya itu dia tidak pakai bahan kimia. Mm-hmm. Jadi artinya di sini seperti dilihat, dia sudah tidak menggunakan pewarna, perasa, dan pengawet. Nah, jadi dog food yang tidak pakai pewarna dan perasa itu ya, setiap kali datang itu nggak bisa sama ya, Dok? Warnanya, aromanya, bener kan? Bener. Jadi kalau misalnya dog food yang pakai perasa, biasa warnanya itu sama. Sama semua. Kuning, iya, kuning, ya, kemerahan. Iya. Lalu wanginya juga wanginya tetap sama. Wanginya tetap sama, bener. Kalau ini enggak ya? Enggak. Nah, gua dengerin lagi ya. Wishbone ini pakai buah-buahan aneh. Iya. Itu maksudnya kalau di Indonesia itu jarang ditemukan. Bener. Nih, kayak contohnya ini nih, blueberry. Iya. Cranberry. Mm-mm. Itu kalau blueberry sama cranberry ya di supermarket tuh buah mahal. Mahal. Jadi ini kita kasih makan anjing. Anjing. Mahal juga. Mahal juga, makanya dia juga mahal. Jadi di Wishbone ini dia pakai 8 superfood kok namanya, Go. Superfood. Superfood, iya. Jadi yang pertama tadi benar kata Koko ada blueberry. Blueberry itu dia kan tinggi vitamin A sama vitamin C plus dia seratnya juga tinggi. Jadi dia buat antioksidan supaya anjingnya enggak mudah sakit. Kemudian yang cranberry ini kok yang paling penting. Apa tuh? Karena ini dia produk holistik. Dia tidak boleh menggunakan bahan kimia kan, Go. Sementara di anjing sama kucing itu kan dia sering terjadi namanya ada pembentukan batu di ginjal. Kristal pada ginjal. Nah, di produk-produk kompetitor yang dia tidak holistik, dia pasti tambahkan bahan kimia tertentu untuk mencegah pembentukan batu kristal itu. Batu ginjal. Nah, untuk produk holistik, dia pasti menggunakan buah cranberry, Go. Oh, nah, jadi ini pakai buah cranberry. Jadi cranberry ini dia berfungsi sebagai pH urine balance. Nah, supaya si anjing ini tidak mudah terkena batu ginjal. Oh. Nah, dia untuk mencegahnya itu dia pakai cranberry karena tidak boleh menggunakan bahan kimia. Kemudian dia ada juga rosemary. Rosemary buat apa? Nah, rosemary ini di kebanyakan pet food yang holistik itu pasti digunakan. Karena apa? Dia sebagai pengganti pengawet, Go. Oh, jadi gini, dog food yang sudah yang dog food belum holistik itu masih pakai pengawet, masih pengawet kimia. Kimia, benar, Go. Yang holistik itu sudah tidak boleh menggunakan pengawet jadi pakai kimia. Rosemary. Pakai rosemary kebanyakan untuk pengawetnya, benar, Go. Selain untuk pengawet, dia juga bagus untuk pencernaan, Go, rosemary itu. Sama dia dia tinggi antioksidan dan untuk itu juga bisa mencegah kanker. Nah, kanker ya, Go, ya. Nah, selain itu ada mangga.
mangga, benar. Jadi di Wisbon ini dia juga pakai mangga. Jadi mangga itu selain dicari untuk vitaminnya, karena dia kan slow cooker, jadi dia tentunya pasti masih ada, masih bagus. Vitamin A, vitamin C, yang paling penting adalah di seratnya mangga. Seratnya pakai serat alami. Iya, serat alami semua, go. Benar sekali, go. Jadi untuk memperlancar pencernaan, pencernaan ya, supaya nggak terganggu, bersih gitu ya, juga detoksik, benar. Nah, lalu selain mangga ada pepaya. Pepaya, benar, go. Ya, kan? Nah, kalau pepaya ini ya yang kita tahu dia ada namanya enzim papain. Enzim, nah, ya, supaya si enzim ini dia akan membantu pencernaan. Supaya si anjing ini mudah untuk pencernaannya bagus, ya kan? Yeah. Dia membantu mencerna protein, terutama di protein ya, gue kalau papain. Kebanyakan seperti itu, gue. Nah, anjing yang sehat itu mesti punya pencernaan yang sehat. Sehat juga. Kalau kita kasih makannya emas, istilahnya, yeah, ya, pencernaan yang nggak bagus, tetap nggak berhasil. Ya, nggak keserap. Iya. Yeah. Jadi perlu tambahan-tambahan alami ya, untuk detox seperti buah-buahan. Bener. Ya, supaya pencernaan itu selalu bagus. Bagus, benar sekali, gue. Nah, yang menarik ini ada peppermint. Benar. Jadi di Wisbon ini dia ada tambahan peppermint, Go. Nah, peppermint buat apa? Peppermint ini dia difungsikan untuk supaya kadang timbul namanya blood, kembung, Go. Oh, blood, bukan darah, blood ya, iya, kembung. Kembung. Nah, itu kembung karena dia pencernaannya kan terlalu aktif tuh. Nah, si peppermint ini dia membantu menenangkan supaya stabil pencernaannya, sehingga dia mengurangi resiko terjadinya bloat, gangguan pencernaan, terutama di kayak produksi asam lambung. Nah, dia kadang anjing kan suka makan terus tiba-tiba muntah. Nah, itu karena produksi asam lambungnya berlebih juga bisa. Nah, si peppermint ini dia membantu menekan supaya tidak. Oh, jadi pencernaan itu lebih nyaman. Bener kok, lebih nyaman, lebih soft gitu. Nah, flaxseed. Flaxseed ini kayaknya banyak sekali di suplemen-suplemen manusia nih. Manusia, flaxseed, benar. Jadi itu sejenis biji-bijian, Go. Dia terutama digunakan sebagai sumber omega 3 omega 6, Go. Oh. Nah, selain itu, biji flaxseed ini dia seratnya sangat tinggi sekali, Go. Dia sebagai pengganti gandum. Pengganti. Nah, jadi bagus dari gandum. Iya. Jadi gandum kan karena dia ada glutennya, beresiko. Untuk tambahan seratnya di bijinya itu dia kasih flaxseed, kacang-kacangannya, benar seperti itu, Bu. Tunggu, mau nanya. Detoxin tadi apa tuh? Apa? Detox itu apa? Detox. Gua yang jawab apa dokter yang jawab? Dua-duanya boleh. Itu penyakit atau apa? Detox itu bukan penyakit, Bu. Jadi detox itu ya membuang racun dalam tubuh. Nah, tubuh kita kan kena polusi. Polusi, ya, benar. Anjing juga sama polusi. Oh, anjing bisa kena polusi. Sama kan bisa. Udara segala macam. Nah, tubuh itu perlu perlu dia bisa membuang sendiri detox namanya. Detox. Tapi detox itu dia perlu bantuan nutrisi. Nutrisi yang bagus juga. Ya, kalau misalnya kita nggak makan apa-apa gitu ya gimana bisa detox? Benar, gue. Ya kan? Dan jadi kita perlu cuman kalau misalnya kayak contoh gini loh. Kita mau kasih makan anjing kita mangga. Ya. Pepaya, ya kan, basil, cranberry, segala macam kan jadi susah. Susah. Nah, sekarang untungnya udah ada produk dari Wisbon, benar. Ya kan, jadi selain untuk nutrisi yang bagus, dia juga bisa detox. Jadi gini loh, kayak lingkaran setan kita. Benar, Bu. Ya, nutrisi bagus akan terserap dari makanan yang bagus. Iya, ya benar. Kan? Kalau pencernaannya kotor, ya buat nggak bisa cerna. Nggak bisa cerna. Nah, itu namanya kita bilangnya detox. Detox. Sekarang populer sekali ya di manusia ya, itu produk-produk suplemen kesehatan itu ini jualnya ini produk detox benar ya sekali, Bu. Untuk apa, buang racun benar, Bu. Gitu, Bu. Ya, nanya yang lebih bagus, yang lebih susah gitu loh, ya kan, ini ada dokter hewan. Kalau nanya sama gue yang gampang nggak apa-apa, ya kan. Om, ya ini ada tulisannya nih 95%. Ini 93. Oh, itu. Ini itu. Jadi gini loh, sama seperti handphone kita lagi ngecas. Ya, ini kan lagi dicas. Put mati. Enggak? Ya, lagi dicas kan ada tulisan 90% gitu ya, dong. Nah, bukan, Bu. Jadi 90. Jadi 92% ini dia di dalam kandungan protein yang ada di dalam makanan ini 92% dia menunjukkan bahwasannya dia terjadi protein hewani, Go. Oh, jadi bahan dasar dagingnya. Nah, gitu. Dagingnya dia lebih banyak. Jadi 92%. Persen. Oh, dia berani tulis ya? Berani. Kalau ini 95% apa, Om? Berarti dia pakai ininya dia tulis salmon dan fish meal. Protein from salmon and fish meal 95%. Ini
Ini apa ya? Oh, 93% ini dari domba dan ikan. Kenapa enggak 100%? Karena nah, dia enggak tahu. Oh, gitu. Dia enggak tahu sekali itu. Kalau dia pintar, dia jadi dokter hewan. Gitu. Ya. Kan ada pepaya, ada mangga. Iya. Ya kan enggak. Kan suara lu enggak kedengeran. Nah, Dok. Iya. Menarik sekali yang kangguru. Ya. Kangguru enggak lem gua. Oh ini daging domba. Nah, gua pengen coba yang daging bebek kalau daging gitu. Bebek ya, Bu. Boleh. Boleh dibuka ya? Boleh, Bu. Nah, buat dog food yang holistik yang pakai bahan dasar pengawetnya bahan dasar alami ya. Perhatikan dia punya kemasan jauh lebih bagus. Om tadi ada Om ada ngomong holistik, super premium, premium. Itu apa sih sebenarnya bedanya? Jadi begini ya. Yang holistik itu Om. Nah, kita ngomong tinggi. Kita ngomong dari kelas bawah. Dog food itu ada 4 kelas. 4 kelas. Ya, pertama grocery. Grocery itu yang dog food kita temukan di supermarket. Supermarket. Ya, bahan dasarnya biasa dari jagung, gandum, sereal, sereal ya, benar. Atau beras. Iya. Berasnya beras yang hancur. Hancur. Ya. Broken lalu rice. Pakai dagingnya, dagingnya itu bukan yang daging utama, by jadi product. By product. Limba. Contoh tulang, ya bulu, bener. Darah, kepala, usus, ya itu iya, masuk semua. Jadi, misalnya kemis ayam ya, yang sampah-sampahnya. Sampahnya, benar sekali ya. Gue. Jadi makanya. Dari tempat pemotongan, cekernya, sisanya, pantatnya, tunggir ya. Mm-hmm. Nah kalau di luar negeri di Amerika, di, mungkin gitu nggak dipakai. Dibuang, benar sekali. Darahnya ya. Iya. Nah itu dijadikan dog food makanan. Dog food makanan hewan. Hewan. Nah, grocery ini di pada zaman masa susah. Benar. Ya pada zaman masa perang itu diciptakan dog food grocery. Grocery. Lalu naik lagi ke kelas premium. Premium, benar sekali. Premium itu. Ada beberapa yang masih pakai bahan dasar baik, jagung, bro. Tapi mungkin nggak jagung, mungkin beras. Beras terutama, ya. Iya. Nah, dagingnya sudah lebih oke, ya. By product juga, tapi mungkin sudah lebih baik. Lebih baik. Lalu ada kelas lagi super premium. Nah, super premium ini bahan dasar utamanya sudah daging. Iya. Ya, dagingnya juga sudah meal. Meal. Jadi bukan meat, bukan meat, ya. Iya. Dia spesifikasikan nggak mungkin dia tulis poultry unggas tapi iya, ayam langsung, atau iya, bebek bener. Ya itu super premium. Kalau yang premium tadi masih ditulisnya mungkin meat itu bisa daging babi, campur-campur daging, kerbau, iya, daging sapi, ya. Di atas super premium itu holistik. Holistik. Holistik itu jadi gini nih, ini yang menarik sekali holistik itu ya. Jadi benar nggak dok, daging yang dipakai ya, kacang-kacangan yang dipakai, sayuran yang dipakai. Ya, tidak mengandung bahan kimia. Benar sekali. Pestisida dan hormon. Benar sekali, Bu. Jadi dia ya kan, kalau betul. Bahan holistik itu dia tidak tersentuh bahan kimia sedikit pun. Betul. Baik mulai dari bahan baku sampai daging yang digunakan. Ya. Hewannya pun tidak boleh yang kalau sakit suntik antibiotik, supaya cepat tumbuh suntik hormon, tidak boleh. Jadi free range, dilepas bebas. Jadi hewannya dilepas bebas enggak dikandangin. Enggak dikandangin, gitu, ya? Benar, Bu. Jadi benar. Lebih sehat juga untuk anjingnya. Nah, itu juga menyangkut ke alergi. Jadi ternyata benar. yang bikin anjing itu alergi ternyata itu obat-obatan. Obat-obatan, benar sekali, Bu. Ya. Hormon-hormon, iya. Sebetulnya bukannya dagingnya jadi alergi, tapi tubuh anjing itu menolak zat kimia gitu. Yang ada di bahan baku ya, makanan jadi ini. Jadi reaksinya itu gatel. Gatel, benar sekali kok. Jadi lebih baik pilih makanan yang holistik, supaya kita tahu lebih pasti memang anjing kita alergi sama dagingnya atau sama bahan yang bukan dagingnya. Dulu ya sebelum ada holistik ini ya dok ya. Iya. Jadi gue selalu bilang ke orang jangan kasih makan anjing yang pakai ikan karena ikan pasti sakit kulit. Sakit kulit. Ternyata enggak. Enggak. Iya. Ya sekarang malah dog food yang kayak ini salmon iya. Lebih buat sakit kulit. Betul ya? Iya. Karena dia bisa neken juga reaksi inflamasi pada kulit tuh omega 3 omega 6 itu. Iya buat omega 6 itu buat anti radang. Anti radang. Bener. Ya. Iya. Apalagi put? Itu katanya mau coba. Oh iya kita mau coba ya. Boleh. Makanya kalau orang ngomong jangan dipotong. Ya kan informasi dapat lebih banyak. Ya kan tapi mana netizen lu. Udah kameramen goblok lu, ya kan. Jadi ini nah, lihat produknya apa kemasannya? Kemasannya dia lebih ke tradisional ya, Bu. Enggak, ini mah ini doang. Kesannya kayak karbon melambangkan holistiknya. Holistiknya itu. Iya ya. Tapi kalau kemasannya dia pakai plastik tebel. Benar. Dan ini dia karena dia holistik, dia kasihnya ada sealnya, Bu. Oh, dia pakai seal. Jadi lebih gampang ya buat iya, penyimpanannya. Benar. Bau herbalnya kuat. Wangi. Cium. Nah, kayak itu kayak misalnya kayak si itu apa? Kalau kasih lihat makanan begini. Ya kan? Lalu kan dia begini nih, ya. Kayak apa? Vlog. Food vlogger. Iya. Ini begini.
ya. Ya. Lom lom lom. Ah, ya, okay, ya, 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 ya. Oke. 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 Dengar enggak kriuk-kriuk yang? Nah, dog food yang holistik, ya. Iya. Dog food holistik itu kalau dimakan tuh enak. Enak. Enggak sakit tenggorokan. Enggak serik, bener gua. Enggak serik ya. Mm-mm. Nah, kalau dog food yang terkenal yang pakai masih jagung, iya, pakai byproduct, ya. Byproduct. BHT, 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 BHA, BHA. Nah, itu yang bahaya. Bahaya tuh. Mm-hmm. Ya. Apaan BHT, BHA? Itu pengawet tuh. BH. BHT, BHA. BHT, BHA. Ya. Benar sekali itu. Itu pengawetnya, mm-hmm, makanya kuat sekali. Kuat. Jadi kalau dog lovers ya, misalnya beli produk holistik, iya, ya sampai rumah dibuka belatungan. Iya. Itu jangan kaget. Mm-mm. Betul nggak? Bener gue. Karena gini, holistik itu memang lebih gampang rusak. Lebih gampang rusak, bener. Ya, tapi kan ada jaminan dari toko ya. Toko, iya. Ya, misal kita baru beli, oh ternyata belatungan nih, ada putih-putih, ada putih, iya, gitu ya. Nah, tukar aja. Bener gue. Bener ya. Ini enak. Rasa bebek. Jadi kalau biasanya kita tutur hewan, kita untuk itu ada tes gue, nyoba makanan ini bagus atau enggak. Biasanya kalau makanan itu memang lebih banyak protein hewaninya, kita emut rasa daging, kita gigit rasa daging. Lagi buat kayak vlogger makanan, kayak si Magdalena F. Magdalena F. Magdalena F. Dia nggak makan lagi. Gitu loh. Ya, jadi kalau gue berani makan dog food yang holistik. Bener. Tapi kalau cuman super premium, ya maaf maaf. Iya. Ya kan ngeri gitu loh. Iya, masih kadang masih ada yang pakai pengawet juga. Iya, tapi rasanya juga nggak enak. Nggak enak. Mm-mm. Jadi kalau pet food ini benar-benar dia dari hewani, itu gigit sama emut kerasa daging. Tapi kalau dia cuma pakai flavor aja, diemut kerasa daging, digigit kayak tepung tuh. Nah, jadi dia udah hilang dagingnya, cuma di luar aja. Cuma di luar ya. Hmm. Nah, karena dog food ini mahal. Iya. Betul gak ya? Pemberian makannya juga lebih sedikit. Bener. Jadi gini loh dog lovers ya. Banyak orang berpikir gini, ngapain gue pakai dog food mahal? Iya. Boros. Ya, itu salah. Salah. Iya. Ya kan? Malah pakai dog food mahal itu lebih irit. Lebih irit. Nggak perlu tambahin macam-macam. Pertama gini, kita kasih lebih sedikit. Iya. Ya, misalnya dog food yang tadi grocery yang biasa pada saat jagung untuk Rottweiler 500 gram. 800 gram. Waduh. Ya, kasih makan yang bahan dasar jagung sereal gitu 800 gram. Benar. Ya, pungut tahinya kebayang nggak sih berapa banyak? Banyak banget, nah, karena itu dibuang semua. Kalau pakai ini 400 gram. Cukup. Bahkan ada yang cuma bisa 300 gram. 300, 200, bener ya. Kepercaya gak? Jadi bukannya, oh anjing gua gak doyan, gak apa, gak kenyang, ya. Dengan dog food mahal, nutrisi dia lebih padat. Contoh kayak kita makan daging ayam sama nasi putih doang. Bener. Ya, lu makan nasi putih sama garam sepiring, makan nasi pakai ayam gitu ya, sepotong iya, gitu ya. Itu jauh lebih kenyang ayam. Ayam. Karena proteinnya, nutrisinya lebih tinggi. Jadi tubuh kasih sinyal lapar. Sudah hilang, karena kalorinya sudah tercukupi kalorinya. Betul. Jadi kalau anjing dikasih makan yang mahal, yang bagus, ya. Pertama nutrisinya sudah tercukupi, nggak perlu beli vitamin lagi. Benar lalu, yang paling penting ee-nya. Ee-nya, kecil-kecil. Dikit-dikit, pungutnya gampang, ya. Benar sekali. Nah, lalu juga kesehatannya. Benar. Ya. Jadi dog lover jangan irit-irit di makanan. Iya. Tapi boros di dokter. Dokter hewan, berobat. Iya. Malah kasihan. Ya, batu ginjal. Batu ginjal, benar ya, banget. Kebanyakan banyak sekali penyakit anjing batu ginjal ya karena itu dari makanan. Iya. Terutama dari bahan-bahan yang pakai byproduct kok. Betul. Nah, karena kan dia mineralnya kan terlalu tinggi yang byproduct itu ya. Oke, dok. Sekian bincang-bincang mengenai Wisbon. Nah, di sesi selanjutnya lagi kita akan bicara yang lain. Yang lain ya. Siap kok. Oke, bye-bye. Satu lagi. Kalau misalkan orang mau beli online bisa nggak ya? Ini buat dapetnya di mana nih? Dapetnya bisa langsung datang ke store kita atau bisa dibeli di e-commerce yang sudah ada di sini. Iya, kita sudah ada atau di website kita di www.rajapetshop.com atau bisa juga melalui WA juga bisa. Toko lain juga ada yang jual dok? Toko lain ada ya? Yang jual. Jadi Surabaya ada, Jakarta ada. Jakarta juga ada. Ada, iya. Bandung lagi progres ku. Nah, pengusaha pet shop, ya, yang kepengen jual jadi Wisbon, bisa hubungi dokter. Bisa langsung hubungi Raja Pet Shop, ya. Nomor HP-nya yang ada di sana,
itu langsung terhubung ke nomor saya sendiri. Dok food mana lagi yang dimakan sama youtuber paling keren Nusantara? Nusantara. Oke, makasih ya dok ya. Iya. Makasih om. Ya. Dadah. Bye bye.